Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Banten ke-9 tahun 2018 kembali digelar. Kali ini daerah Kabupaten Tangerang mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah event 2 tahunan antar pelajar se-Provinsi Banten ini. Jumlah atlet yang ikut bertanding sebanyak 2.158 dengan mempertandingkan 19 cabang olahraga. Berikut editorialnya. Dibuka dengan tarian kolosal, Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-9 Provinsi Banten tahun 2018 resmi digelar. Di gelanggang Olahraga Sport Center, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Banten dibuka secara langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Event olahraga antar pelajar ini diikuti 2.158 atlet dari 8 kabupaten kota di Banten. Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, dengan adanya pergelaran ini akan lahir atlet-atlet muda yang akan mengharumkan nama Banten dalam berbagai event nasional maupun internasional. Terlebih Kabupaten Tangerang menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Asian Games tahun ini. Deden Apriandi, Ketua Pelaksana Popda mengutarakan, Popda merupakan ajang seleksi atlet tingkat pelajar yang berbakat guna menuju persiapan untuk Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional. Dan harapannya dari pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar ini, kita bisa lebih meningkatkan prestasi di Popnas yang akan datang. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 2017 kemarin sudah ada peningkatan prestasi dari pelajar-pelajar di Provinsi Banten yang ikut Popnas. Yang tahun sebelumnya 2015 itu ranking ke-13, di 2017 kemarin ranking ke-7 nasional. Nah, diharapkan dengan adanya pertandingan ini, kita juga bisa meningkatkan prestasi lagi. Paling tidak 5 besar lah peningkatannya di Popnas. Untuk Asian Games nanti ada nggak dari perwakilan Provinsi Banten yang Pelatnas ya, karena nanti kepada pengumuman yang gugur itu ada 21 orang. Mudah-mudahan sih nggak pulang lagi semua. Artinya mereka langsung dijadikan atlet. Ajang yang melibatkan ribuan pelajar ini akan digelar hingga 11 Mei 2018 mendatang.